董事会切题大炮，今天你们全都要死！ 'Halo guys, balik lagi di channel Bumbu Film. Untuk kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film Donghua dari Martial Master untuk part yang ke-13. Dan bagi kalian yang semua belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi. Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kemarin, Tuan Insio darah tingginya pun naik dan pastinya emosinya tidak terbendung karena anaknya mati oleh Kinsen. Ia pun nafsu dan langsung menyerang ke arah Kinsen. Namun, di saat itu juga kakeknya Kinsen yaitu Tuan King Batian datang dan langsung meng-counter dengan pedangnya yang membuat Tuan Enshuo terpental. Ibunya Kinsen pun mengatakan kepada Kinsen kalau Tuan King Batian yang ada di depannya adalah kakeknya karena Kinsen belum pernah melihat kakeknya sejak ia lahir. Lalu, Tuan King Batian tahu kalau cucunya Kim Feng telah dibunuh oleh Tuan Enshuo dan ia pastinya harus bisa melindungi Kinsen. Namun Tuan Enshuo mengatakan dengan sombongnya kalau Tuan King Batian adalah praktisi biasa, mana mungkin ia bisa mengalahkannya. Dan Kaisar mengatakan kepada Tuan King Batian, mengapa ia kembali ke kerajaan Qi tanpa seizinnya. Tuan Batian pun menjawab, kenapa Kaisar membiarkan kedua cucunya diserang oleh faksi Guxian dan mereka hanya menontonnya. Ia juga mengatakan kalau masalah ini akan memperhitungkan kepadanya. Lalu Perdana Menteri dari kerajaan Qi yaitu Tetua Wen mengatakan kalau kedatangannya tanpa sepengetahuan dan panggilan dari sang kaisar dan apakah Tuan Batian akan memberontak kepada kaisar. Tuan Batian pun menjawab, kalau kedatangannya karena ada ratusan ribu laporan yang mendesaknya untuk kembali. Ia pun memberikan isi laporan tersebut kepada sang kaisar. Namun Tetua Wen mengatakan kalau Tuan King Batian adalah pemimpin pasukan perang, mengapa ia meninggalkan pasukannya tanpa ada laporan kepada sang kaisar. Kaisar pun melihat dan membaca isi laporan tersebut. Tuan King Batian juga mengatakan kalau Tetua Wen hanyalah kutu buku, mana tahu tentang pertempuran. Perdana Menteri sepertinya paling juga taunya tentang memasak. Seketika itu Tetua Wen hanya bisa diam dan malu. Tuan King Batian juga mengatakan kalau ia meninggalkan pasukannya karena perhitungannya yang sangat matang. Dan ia diam-diam sudah merencanakan dan mengirim ketiga pasukannya dan menyerang pasukan kerajaan Wei yang sedang mengepung kerajaan Qi-nya. Ia juga mengatakan kalau pasukan kerajaan Wei-nya sudah dipukul mundur olehnya. Pasukan rahasianya juga sudah menyelinap ke kerajaan Wei untuk menyerangnya. Kaisar dan semuanya pun terkejut dan merasa lega karena kedatangan Tuan King Batian begitu sesuai harapan. Tetua Yu Xinsheng dari kerajaan Wei itu pun seketika menghampiri Tuan Enshuo. Dan ia mengatakan kalau omongan dari Tuan King Batian benar, takutnya pasukannya sudah dikalahkan oleh pasukan dari King Batian. Namun Tuan Enshuo masih saja sombong karena ia mengira kalau ialah yang paling kuat dan ia akan tetap membunuh Kinsen. Tuan King Batian langsung mengeluarkan kekuatannya dan mengatakan tidak semudah itu bro. Tuan Enshuo mengatakan kalau ia akan mengambil kepala King Batian dan ia langsung mengeluarkan kekuatannya. Pertarungan keduanya pun tak terhindarkan. Di saat bersamaan, Raja Lingwu meminta izin kepada sang kaisar untuk membantu menyerang Tuan Enshuo. Namun kaisar menolaknya. Ia pun hanya terdiam. Mereka pun dibuat terkejut karena Tuan King Batian bisa menahan serangan dari Tuan Enshuo yang membuat Tuan Enshuo terpental. Sang kaisar dan Raja Lingwu pun seketika kaget dengan kekuatan Tuan King Batian. Lalu Tuan Enshuo langsung mengeluarkan teknik 10.000 jiwa hantunya dan langsung menyerang ke arah Tuan King Batian. King Batian tertinggal diam, ia juga mengeluarkan ledakan amarah bloodline miliknya dan langsung menangkisnya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Namun Kinsen merasakan kejanggalan dengan kekuatan Tuan Enshuo yang selalu ditekan oleh Tuan King Batian, akan tetapi selalu kebal dan bisa menahannya bahkan tidak kelelahan sedikit pun.
Tuan Yu Xin Sheng pun terkejut dengan kekuatan Tuan Qin yang telah mencapai ranah semi leluhur bela diri. Dan Qin Chen langsung memeriksa dengan kekuatan batinya. Ia mengecek satu persatu para tetua dari versi Guxian yang sedang terbang di atasnya. Dan ternyata mereka sedang melakukan formasi pembunuh 5 elemen secara diam-diam. Lalu Qin Chen mengeluarkan batu kristal untuk menghancurkan formasi tersebut yang bisa membalikkan serangannya. Di saat bersamaan, Tuan Qin Batian menekan abis-abisan kepada Tuan Nian Shuo. Namun Tuan Nian Shuo tidak kelelahan sedikit pun. Ia malahan tertawa setiap diserangnya. Kemungkinan udah mulai stres kali ya guys. Raja Lingbu juga menaruh rasa curiga kepada Tuan Nian Shuo dan kemungkinan sedang merencanakan sesuatu kepada Tuan Qin Batian. Karena ia selalu bisa menahan serangan dari Tuan Qin Batian. Di saat Tuan Qin Batian akan menyerangnya, Tuan Nian Shuo langsung meminta kepada para tetuanya untuk mengaktifkan formasi pembunuh 5 elemen dan menekan ke arah Tuan Qin Batian dan membuat Qin Batian terkejut karena ia ternyata dijebak olehnya dengan formasi pembunuh itu. Tuan Qin Batian pun diserang oleh para tetua dengan formasi pembunuh itu. Lalu Qin Shen tak tinggal diam, ia juga langsung mengaktifkan formasi pertahanannya yang sudah disiapkan sejak awal, yaitu teknik pembalik formasi. Serangan formasi pembunuh itu pun berbalik arah dan menyerang ke arah para tetua dari faksi Guxian tersebut. Lalu tetua itu mengatakan kalau semua ini ulah Qin Chen. Tuan Nian Shuo pun tidak bisa tertawa lagi dan mulai panik. Ia pun mengatakan kepada tetuanya kenapa semua ini bisa terjadi. Memang Tuan Nian Shuo mempunyai darah tinggi dan sedikit stres. Ia bukan menolong tetuanya yang sedang terluka, malahan ia menyerang dan mengatakan sampah. Tuan Qin Batian pun sangat bangga dengan Qin Chen yang bisa menghancurkan formasi 5 elemen pembunuh yang dimiliki oleh faksi Guixian. Dan Tuan Qin Batian langsung menyerangnya yang membuat Tuan Nian Shuo tertekan. Lalu Tuan Nian Shuo hampir putus asa karena ditekan olehnya, namun ia masih bisa mempunyai kartu as yang belum digunakan, yaitu pil penguraian tubuh hantu. Seketika itu Tuan Nian Shuo langsung memakan pil tersebut. Ia pun berubah wujud menjadi siluman hantu yang sangat mengerikan dan langsung menyerang ke arah Tuan Qin Batian. Tuan Qin Batian seketika terpental dan terluka olehnya. Dan Tuan Nian Shuo akan membunuh mereka semua. Lalu apakah Tuan Qin bisa melawannya atau sebaliknya? Kita akan bahas di part berikutnya. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Oke, terima kasih semuanya.